Kita tengok sebiji BMW GS1002, okay, GS1002 LC ni motor ni tahun 2016 dengan harga jualan sekarang RM73,800, okay, RM73,800. Color dia triple black punya color, okay. Motor ni kita tengok dari depan, nombor satu windshield semua standard lah, hanya dia tanpa tinted, okay, jadi dia nampak gelap sikit, cantik sikit. Original datang memang sudah ada handguard lah, okay. Depan color semua standard lagi, hanya dia sudah tambah satu light guard, sudah tambah satu spotlight, kemudian spotlight punya cover dia sudah tambah lagi satu crash bar ke bawah, okay, crash bar pun dia sudah tambah. Kemudian okey, kita tengok tayar dia lebih kurang ada 30% lagi, okey. Original datang memang double disc brake, pakai original datang memang soal Brembo punya caliper lah, double disc brake, okey. Kemudian sebelah sini, okey, motor ni boxer engine, okey, boxer engine kiri kanan punya engine 1200cc dengan 125 horsepower, top speed lebih kurang 230 km/h, okey. Kemudian absorber belakang, okey, GSA punya dia pakai elektronik punya rear absorber lah. Elektronik maksudnya dia tekan button saja, dia mahu jadi lembut keras, tekan saja button, okey. Kemudian dia sudah tambah original BMW punya side box, okey, Wario box. Ini box apa kelebihan dia? Dia boleh adjust, you mau jadi besar pun boleh, you mau jadi kecil pun boleh. Bila long distance macam you kasi buka besar lah, bila jam susah mau celok, you kasi simpan balik, okey. Original BMW side box ni saja sudah dekat 6000 lebih, kemudian dia tambah satu aluminium top box, okey. Tayar belakang baru tukar saja, lebih kurang ada 90% lagi. Adjust belakang masih standard, echo belakang standard lagi. Motor ni tak ada pakai sprocket rantai lah, dia pakai shaft, okey. So shaft you tak payah pening mau isi, mau letak minyak ke, mau ikat rantai ke, tak payah, low maintenance lagi senang, okey. Atas dia sudah tambah satu phone holder. Motor ni dia masih pakai kunci lah, okey, masih pakai kunci, dia tak ada keyless. Mileage sekarang jalan 51,000, okey. Kemudian motor ni memang ada ABS, ada power mode, okey. Power mode dia ada road, dia ada dyna, ada enduro pro rain, okey. Mileage sekarang 51,000, okey. Tengok sini, ini untuk adjust dia punya absorber lah, tadi cakap absorber elektronik, you boleh soft hard tekan sini saja, soft normal hard, you tengok dia tulis soft normal hard, itu belakang biar absorber. Kemudian ini cruise control memang sudah built in, ada cruise control. Windshield pun adjustable, okey, you pulas macam ni saja naik turun, okey, manually, dia tak elektronik, you sini pusing saja untuk naik turun windshield. Itu saja. Oh, lagi satu, dia sudah tambah satu handlebar razor. Handlebar razor kasi handle lagi tinggi sikit lah, tapi kalau rasa tak selesa, ini boleh cabut punya, okey. Itu saja, mari kita cuba start tengok ini BMW GS1002 LC mileage 51,000, bunyi dia macam mana. Okay, engine semua memang cantik lagi lah, tak perlu buat apa, beli pakai saja. Beli pun tak payah risau, kita ada warranty you engine 1 bulan. Kemudian kita ada kasih you lagi voucher sebanyak RM1,000 untuk you helmet, jaket atau you mahu tukar tayar, you mahu servis, apa-apa saja pun boleh. Okay, sekali lagi, tahun 2016 BMW GS1002 ni, harga jualan dia berapa harga sudah? RM73,800. Muka serendah RM100 saja bulanan, lebih kurang RM1,300 untuk 7 tahun. Loan Aeon, loan kredit, loan bank, loan kedai semua kita boleh uruskan. Kalau you beli, kita siap ada kasih warranty lah, macam cakap warranty sebulan, ada voucher RM1,000. Okey, kalau you mahu cuci motor, jual motor pun kita angkat juga. Okey, kalau minat terus datang ICT Motorway Shalam. Kalau duduk jauh pun tak payah risau, WhatsApp sales team kita, loan approve, kita boleh hantar sampai rumah. Okey, itu saja, jumpa lagi.